saat pasangan ini sedang menggendong dan anakannya juga sedikit, namun dia bertelur lagi di kaca. Nah, lalu apa yang harus kita perbuat? Ada solusi. Yang pertama adalah memisahkan indukannya ke akuarium lain, yang satunya bertugas untuk menggendong, yang satunya karena bertelur ya di kaca, maka biarkanlah yang satunya tetap menunggu telurnya. Itu untuk solusi yang pertama. Nah, untuk solusi yang kedua, biasanya kita langsung pisah anakannya. Kalau tidak, nanti telurnya dimakan. Jadi begitulah kalau misalkan menghadapi situasi seperti ini.